Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kes mahkamah yang melibatkan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak tidak akan selesai dalam masa terdekat. Perkara itu dikongsikan oleh anak perempuannya Nuryana Najwa yang memberi bayangan bekas ahli parlimen pekan itu tidak akan dibebaskan buat sementara waktu ini. Ramai yang bertanya bila Najib bosku boleh dibebaskan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sudah pun beri isyarat. Kes mahkamah ayah saya tidak akan selesai dalam masa terdekat, katanya dalam satu hantaran di Instagram pada Kamis. Sebelum ini, Anwar berpandangan bahwa yang di Pertuan Agong perlu mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib selepas kes One Malaysia Development Berhad 1MDB selesai. Bagaimanapun, beliau menegaskan hanya akan memberi cadangan tersebut jika diminta oleh Seri Paduka Baginda. Sementara itu, menurut pengendali akaun Facebook Najib Razak, kerajaan didakwa tidak berlaku adil dan pihak keluarga perlu menunggu dalam tempoh lebih masa untuk menyelesaikan kes di peringkat Mahkamah Persekutuan. Menurutnya, jika terdapat titah adendum, kerajaan perlu melaksanakan segera baki hukuman penjara Najib di rumah. Adakah Anwar sedar bahwa ketidakadilan besar sudah berlaku ke atas Najib seperti diputuskan Hakim Besar Kedua paling kanan dalam Malaysia dan dia sedang dipenjarakan hanya sebab hakim kata ia bukan hak Najib untuk sedekahkan RM42 juta daripada dana yang sudah pun dilulus dan dibayar untuk kerja sedekah. Memandangkan perbicaraan kes 1MDB masih di peringkat pendakwaan di Mahkamah Tinggi, mungkin perlu ambil masa beberapa tahun lagi untuk selesai di peringkat Mahkamah Persekutuan. Jika wujud titah yang di Pertuan Agong, maka kerajaan perlu patuh dan dilaksanakan dengan segera, katanya. Kes mahkamah yang melibatkan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak tidak akan selesai dalam masa terdekat. Perkara itu dikongsikan oleh anak perempuannya Nuryana Najwa yang memberi bayangan bekas ahli parlimen pekan itu tidak akan dibebaskan buat sementara waktu ini. Ramai yang bertanya bila Najib bosku boleh dibebaskan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sudah pun beri isyarat. Kes mahkamah ayah saya tidak akan selesai dalam masa terdekat, katanya dalam satu hantaran di Instagram pada Kamis. Sebelum ini, Anwar berpandangan bahwa yang di Pertuan Agong perlu mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib selepas kes One Malaysia Development Berhad 1MDB selesai. Bagaimanapun, beliau menegaskan hanya akan memberi cadangan tersebut jika diminta oleh Seri Paduka Baginda. Sementara itu, menurut pengendali akaun Facebook Najib Razak, kerajaan didakwa tidak berlaku adil dan pihak keluarga perlu menunggu dalam tempoh lebih masa untuk menyelesaikan kes di peringkat Mahkamah Persekutuan. Menurutnya, jika terdapat titah adendum, kerajaan perlu melaksanakan segera baki hukuman penjara Najib di rumah. Adakah Anwar sedar bahwa ketidakadilan besar sudah berlaku ke atas Najib seperti diputuskan Hakim Besar Kedua paling kanan dalam Malaysia
dan dia sedang dipenjarakan hanya sebab hakim kata ia bukan hak Najib untuk sedekahkan RM42 juta daripada dana yang sudah pun dilulus dan dibayar untuk kerja sedekah. Memandangkan perbicaraan kes 1MDB masih di peringkat pendakwaan di Mahkamah Tinggi, mungkin perlu ambil masa beberapa tahun lagi untuk selesai di peringkat Mahkamah Persekutuan. Jika wujud tita yang di Pertuan Agong, maka kerajaan perlu patuh dan dilaksanakan dengan segera, katanya. Kes mahkamah yang melibatkan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak tidak akan selesai dalam masa terdekat. Perkara itu dikongsikan oleh anak perempuannya Nuryana Najwa yang memberi bayangan bekas ahli parlimen pekan itu tidak akan dibebaskan buat sementara waktu ini. Ramai yang bertanya bila Najib bosku boleh dibebaskan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sudah pun beri isyarat. Kes mahkamah ayah saya tidak akan selesai dalam masa terdekat, katanya dalam satu hantaran di Instagram pada Kamis. Sebelum ini, Anwar berpandangan bahwa yang di Pertuan Agong perlu mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib selepas kes One Malaysia Development Berhad 1MDB selesai. Bagaimanapun, beliau menegaskan hanya akan memberi cadangan tersebut jika diminta oleh Seri Paduka Baginda. Sementara itu, menurut pengendali akaun Facebook Najib Razak, kerajaan didakwa tidak berlaku adil dan pihak keluarga perlu menunggu dalam tempoh lebih masa untuk menyelesaikan kes di peringkat Mahkamah Persekutuan. Menurutnya, jika terdapat titah adendum, kerajaan perlu melaksanakan segera bagi hukuman penjara Najib di rumah. Adakah Anwar sedar bahwa ketidakadilan besar sudah berlaku ke atas Najib seperti diputuskan hakim besar kedua paling kanan dalam Malaysia dan dia sedang dipenjarakan hanya sebab hakim kata ia bukan hak Najib untuk sedekahkan RM42 juta daripada dana yang sudah pun dilulus dan dibayar untuk kerja sedekah. Memandangkan perbicaraan kes 1MDB masih di peringkat pendakwaan di Mahkamah Tinggi, mungkin perlu ambil masa beberapa tahun lagi untuk selesai di peringkat Mahkamah Persekutuan. Jika wujud tita yang di Pertuan Agong, maka kerajaan perlu patuh dan dilaksanakan dengan segera, katanya. Mm-hmm.